perubahan-perubahan itu bisa terjadi dan itu tentu akan bisa menyakiti orang-orang lain yang merasa tidak puas. Dinamika politik ini hari itu adalah sesuatu dinamika, ya, namanya juga politik. Itu politik itu sederhana sekali. Waktu yang kecil, waktu yang panjang, waktu yang menengah itu bisa terjadi semuanya. Perubahan-perubahan itu bisa terjadi dan itu tentu akan bisa menyakiti orang-orang lain yang merasa tidak puas. Dan kenapa tidak puas? Pasti mereka ada komitmen sebelumnya. Dan kalau ada komitmen sebelumnya, nah tentu kita harus tahu siapa orang yang tidak memenuhi komitmen itu. Ya kan? Karena dalam politik itu adalah komitmen. Jadi kalau komitmennya sudah salah, komitmennya kemudian tidak ditepati, tentu pasti ada tuntutan-tuntutan. Kan begitu? Ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Okay. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.